Mengerikan serangan pesawat tempur Rusia tenggelamkan 4 kapal militer Amerika yang dioperasikan di Ukraina. По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза – с 6600 до 3500 человек. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Meskipun nampaknya hanya antara Ukraina dan Rusia, namun pada faktanya perang ini banyak melibatkan negara-negara lainnya di belakang Ukraina yang akhirnya membuat gerah Rusia dengan menembakkan serangan ke negara NATO yang ada di balik Ukraina tersebut dan menyerang seluruh senjata yang dikirim dari Eropa hingga Amerika. Yang terbaru, serangan sejumlah pesawat tempur Rusia telah menghancurkan dan menenggelamkan 4 kapal cepat atau speedboat militer buatan Amerika Serikat yang dioperasikan pasukan Ukraina di Laut Hitam. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serangan tersebut telah mencegah upaya pendaratan lain oleh pasukan Kiev di sebelah barat semenanjung Crimea. Pesawat dari penerbangan Armada Laut Hitam Rusia menghancurkan 4 kapal militer berkecepatan tinggi Willard Sea Force buatan Amerika Serikat dengan kelompok pendaratan angkatan bersenjata Ukraina, kata kementerian tersebut yang dilansir Russia Today. Pasukan pendarat Ukraina dilaporkan menuju Cape Tahankut, bagian paling barat semenanjung Crimea, dalam upaya pendaratan lainnya yang gagal pada Rabu pekan lalu. Pasukan Rusia menggagalkan beberapa upaya pendaratan pasukan Ukraina di semenanjung Crimea. Saat itu, serangan militer Moskow menenggelamkan 4 speedboat militer yang membawa pasukan pendarat operasi khusus Ukraina yang berjumlah hingga 50 orang di lokasi yang dirahasiakan di Laut Hitam. Pada hari yang sama, sebuah jet tempur Su-30 Rusia menenggelamkan sebuah speedboat di sebelah timur Pulau Ular dekat pelabuhan Odessa di Ukraina dan dekat perairan teritorial Rumania. Beberapa jam kemudian, pada hari yang sama, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim satu lagi kapal motor Ukraina dihancurkan oleh pesawat pengebom Su-24 di sebelah barat pulau yang sama. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan juga menerbitkan rekaman yang menunjukkan jet tempur Rusia menghancurkan speedboat buatan Amerika Serikat yang membawa tim amfibi Ukraina di dekat Pulau Ular. Pulau Ular jadi markas untuk kapal perang Ukraina yang jadi rongsokan setelah dibombardir beruang merah. Pasukan beruang merah menghancurkan seluruh senjata angkatan laut Ukraina yang seluruh kapal perang anak buah Zelensky dijadikan rongsokan di Pulau Ular. Hal ini telah membuat kehancuran nyata bagi Ukraina, bahkan melemahkan lebih luas lagi pertahanan Ukraina hingga akhirnya harus kehilangan banyak alutsista dan tentara.
Sebelumnya, Angkatan Laut Rusia M ataupun FMF kembali melancarkan rentetan serangan terhadap kapal-kapal perang militer Ukraina di perairan Laut Hitam. Serangan terbaru militer Rusia digelar oleh unit penerbangan Armada Laut Hitam di sebelah timur Pulau Ular, Oblast Provinsi Odessa. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan beberapa kapal cepat militer Ukraina ditembaki hingga hancur oleh jet tempur Sukhoi Su-30 milik Angkatan Laut Rusia. Selain menyebabkan kerugian material, lebih dari 10 orang tentara Ukraina juga menjadi korban tewas akibat serangan tersebut. Sebelumnya, pada tanggal 30 Agustus 2023 di sebelah timur Pulau Zemeini di Laut Hitam, awak pesawat Angkatan Laut Su-30 menghancurkan kapal militer berkecepatan tinggi Angkatan Bersenjata Ukraina beserta awaknya. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Kapal cepat Angkatan Laut Ukraina ini bukan yang pertama dihancurkan pesawat tempur Su-30 militer Rusia. Sehari sebelumnya, pesawat tempur Armada Laut Hitam Rusia juga melibas 4 unit kapal cepat militer Ukraina dan menghabisi nyawa hingga 60 orang prajurit yang diangkut. Insiden serupa juga terjadi pekan lalu saat 2 kapal cepat yang diketahui buatan Amerika Serikat juga dieliminasi jet tempur militer Rusia. Kapal perang militer Ukraina yang digunakan adalah jenis Willard Sea dan sedang digunakan oleh pasukan pengintai terhadap situs gas milik Rusia. Pada hari yang sama, sebuah jet tempur Su-30 Rusia menenggelamkan sebuah speedboat di sebelah timur Pulau Ular dekat pelabuhan Odessa di Ukraina dan dekat perairan teritorial Rumania. Beberapa jam kemudian, pada hari yang sama, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim satu lagi kapal motor Ukraina dihancurkan oleh pesawat pengebom Su-24 di sebelah barat pulau yang sama. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan juga menerbitkan rekaman yang menunjukkan jet tempur Rusia menghancurkan speedboat buatan Amerika Serikat yang membawa tim amfibi Ukraina di dekat Pulau Ular,